Ya, kita nanti setelah ini insya Allah minggu depan kita sudah menyediakan lagi, kita lagi persiapan. Ini saya matur nuwun juga kepada seluruh LPMK, RW dan semua lembaga ya, karena semua ini ambulan itu akan digabungkan jadi satu. Dan insya Allah nanti di minggu depan setelah kita siap, maka kita akan launching satu kelurahan satu ambulan. Dalam satu kelurahan ada satu ambulan, sehingga nanti kalau di dalam kelurahan itu ada yang berobat sakit itu bisa menggunakan ambulan itu. Selain ambulan yang memang kita gabung ya, ada lagi ambulan-ambulan yang pelengkap lagi yang ada di dinas sosial. Jadi harapan saya orang yang sakit, yang mohon maaf stroke nggak bisa jalan, terus kemarin ngono butuh kendaraan, singgak mampu singgak di kendaraan, itu ambulannya bisa didatangkan. Jadi menjemput. Hari ini kan sudah kita lakukan, tapi kurang masif karena apa? Jumlahnya ambulannya masih kurang. Ketika saya sampaikan keluar, iki mau, wong Surabaya itu luar biasa pak, aku di ambulan pak, aku di ambulan pak, aku di ambulan. Maka di Surabaya nanti tidak ada partai, tidak ada siapapun ambulan dari nomor 1. Nah, kebutuhannya berapa? Siapa sing gelem ono partai A, partai B, penjaga ambulan yo silakan. Karena kita adalah 153 ambulan. Tapi lek umpamane ono sampai 300 sak kelurahan loro kan yo luwih apik. Saya ingin membangun Surabaya itu bukan karena perbedaan. Saya ingin membangun Surabaya, janganlah lihat saya ini siapa, janganlah lihat warga itu siapa, tapi kita sama-sama adalah orang Surabaya yang cinta Surabaya. Lek ngomong cinta Surabaya ojo ngomel ae, ojo ngomong ae. Tapi apa sih mbok lakoni gawe Kota Surabaya. Ya, sun ya.